Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada sore ini kita menemukan saudara kita yang sedang duduk manis. Gak tahu namanya siapa, asli mana, mau kemana. Kasian banget. Assalamualaikum. Siapa namanya, Bu? Ibu Sukesi. Dari mana? Dari Beber. Beber. Apa? Beber. Beber. Ibu desanya desa apa? Desa Bumi Angun. Bumi Angun. Kecamatan? Kecamatan Warung Singi. Kabupaten? Kabupatennya Mirgon. Naon? Mirgon. Hah? Mirgon. Cirebon. Kecamatan naon tadi? Bumi Wangi. Bumi Wangi. Desanya desa naon? Madep sana ibunya, madep sana. Sini yuk. Punten ibunya. Ibu mau pulang? Mau. Ibunya madep sana dulu, madep sana. Nah, ibu mau pulang? Bumi 9.000. Bumi 9.000. Kita duduk di sana yuk. Terus makan yuk, punten yuk. Ayo bangun punten ibunya yuk. Mau minum? Enggak mau ajak. Bu, kenalin nama saya Amal. Tujuannya baik. Sini aja saya di sini. Di sini nanti ada Tayudi. Ini kawasannya Tayudi. Yang naik sepeda tuh. Oh. Tahu? Itu bahaya. Ayo ikut saya aja. Naik mobil tuh lupa. Apa? Malu. Enggak apa-apa. Kesana aja, kesana yuk ngobrolnya yuk. Ya, sana yuk. Bangun yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nurut. Ayo Bu, bangun yuk. Bentar yuk. Ayo enggak apa-apa ya. Ayo enggak apa-apa. Ayo. Ya. Udah ayo ibunya ikut saya. Jangan dimatiin itu makhluknya Allah, Bu. Jangan itu semut. Aduh. Ibu. Pulangnya kemana? Pulang Cimara. Orang desa apa? Orang Beber. Beber. Desanya desa apa? Rugir Rahayu. Desanya desa apa? Rugir Rahayu. Rugir Rahayu. Kecamatan apa? Ya, Beber itu Beber. Hah? Kabung. Ayo ikut saya yuk ke sana yuk. Diperkosa. Saya bukan memperkosa. Ibu pernah diperkosa? Sama siapa? Sama orang yang jahat. Siapa yang memperkosa ibu namanya? Masih inget gak? Itu namanya Kadina. Hah? Kadina. Apa? Kadina. Orangnya seperti apa yang memperkosa ibu? Tak pukul sama aku. Udah mati. Udah mati. Berapa kali waktu diperkosa? 2 kali. Di mana? Anaknya Indri. Hah? Anaknya Indri. Dia waktu diperkosa di mana? Di rumah. Rumah mana? Ada tip jagi. Yuk sini-sini ikut saya yuk. Ini harus digeser, jangan di sini teman-teman. Ya? Naik mobil. Iya, Tayudi. Tayudi. Tay. Tuh. Ayo sini yuk, ibunya yuk. Duh, nurut kan? Sini. Jalan kaki. Iya. Lemes. Jalan kakinya kemana ibunya? Di sana terus. Ibu udah makan belum? Udah. Berapa kali? 2. 2. Waktu makan di mana? Di mana lagi? Sini ada istri saya, enggak apa-apa itu ada istri saya, sini. Itu masuk itu kan. Enggak apa-apa, sini. Ada saya sini. Kakinya cantangan. Kakinya cantangan. Sini duduk ibunya. Sok. Nah. Sahabat dimanapun engkau berada. Jadi kita ini menemukan ibu tersebut tepatnya di pinggir jalan Raya Pantura dan di dekat markas besarnya Tayudi. Apakah pernah ketemu Tayudi ataupun belum? Wallahu alam. Karena sore ini kita ketemukan saudara kita ini. Itu mabesnya loh. Ini waktu bersama dengan almarhum Sutini di sini. Itu bersama Dede Gemes. Tuh markas besarnya itu tuh.
jelas gak? Pos. Boleh saya tutup ibu ya, punten, nggak punten? Rugi rayuan. Ibu rugi rayuan sama siapa? Itu tekawannya saya tuh laki-laki tuh. Oh, dirayu? Mati, udah mati. Dengan cara apa dirayunya, Bu? Dia punya anak satu, makan sama itu, sama yang ungu tuh, warnanya ungu tuh, bernyamuk. Tadi ketemu Tayudi enggak? Ya Yudi siapa? Yang pakai sepeda tuh anaknya hitam. Ketemu enggak? Yang itu tuh sepeda yang itu tuh yang di rumah sakit gitu. Bukannya Bu, di rumah sakit yang di sini nih tambal ban. Oh, tambal. Ketemu enggak? Belum tahu. Oh, belum tahu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih ya Allah untung enggak ketemu Tayudi ya Allah ya Rabbi. Ibu. Pengampunan. Ibu namina saha? Namanya Kesi. Ibu Kesi, asli desa naon? Desa Cempaka Arum. Kecamatan? Ya, Sumber. Kabupaten? Ya udah. Ternyata orang Cempaka Arum, Ibu Sukesi. Ini ibu punya suami? Ya udah cerai. Udah cerai. Anak siapa namanya? Itu Robi. Robi. Pak Robi. Ibu kesini naik apa? Ya itu jalan kaki aja. Mau naik mobil pun ini ongkosnya 9.000 nggak mau. Udah berapa hari ibu jalan kaki sehingga ibu nyasar di Cirebon bagian timur. Ibu kan Cirebonnya bagian selatan jauh Sumber. Itu mau cari kontrakan. Buat apa? Buat tidur. Nah di rumah di sana ada siapa di Cempaka Arum? Ya ada temen. Ada keluarga? Ada. Ada. Anak ada? Ibu pengen pulang? Ya enggak lah, ada anak sen di rumah. Enggak, ibu pengen pulang ke Cempaka Arum enggak? Enggak, mau jalan aja. Jangan, ngapain di jalan, nanti banyak pelecehan seksual ibu. Nanti kalau ibu di jalan banyak kejahatan pelecehan seksual. Paham enggak? Kakinya mau jalan aja sih gimana? Jangan, kakinya mau jalan aja gimana? Nanti tak pulangin sama aku. Tuh ada Samudin, ada Tayudi nanti tuh. Bu, ibu enggak takut hidup di jalan? Takut. Nah kalau takut pulang. Ya, nurut sama saya. Ya. Pengampura. Pernah diperkosa waktu di jalan. Sama siapa? Itu namanya Kadina. Orang mana? Orang. Katanya orang Bumi Sugara. Ibu asli orang Cempaka Arum. Coba sekali lagi nih ya, saya tanya lagi nih. Ibu namanya siapa? Tadi namanya Ristanin. Ibu namanya siapa? Ristanin. Ibu namanya siapa yang benar? Iya, Ristanin. Bukan ya. Sekali lagi, ibu namanya siapa? Tak pulangin sama saya. Ristanin. Bukan, ibu namanya siapa? Ya udah, kenalnya di situ. Samudin lagi ngamuk. Kumat. Tuh, lihatin. Samudin lagi kumat. Tuh. Serem ngamuknya. Ibu namanya siapa? Ya itu namanya Ristanin. Yang benar. Itu mau belokan situ ke apa masuk ke gang. Gang apa namanya? Gang mau ke Batu tuh. Gang apa namanya? Ya tahu Batu itu. Kalau Cempaka Arum itu Arum Sari ya. Sebelahnya ya. Jangan-jangan sering lewat ini orang ini nih. Saya pernah tahu ini. Ibu sekali lagi ibu namanya siapa? Sukaisi. Ibu suka? Sukaisi. Ibu Sukaisi. Asli desa? Desa Cirebon, Kutagara. Desa apa ibu tuh? Kutagara.
Ibu tak pulangin sama saya. Ibu desa apa? Iya, Kuta Gara. Yang benar. Iya. Desanya desa di? Ya, desa Kuta Gara aja. Kecamatan? Kecamatannya itu nomor teleponnya 69. Kecamatan apa, Ibu? 69 nomor telepon. Ibu dari desa mana, Ibu Sukesi? Dari warung itu, warung nasi telur. Ibu merem matanya. Ibu ingat-ingat, bismillah, punten. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli sholatan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunnalu bihirogoibu wa husnul khawatimi wa yustasqal gomammu bihi wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli malumillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rob, ingatkanlah pikirannya di beliau ya Allah, sadarkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah, angkatlah penyakitnya beliau ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu dari desa mana tuh? Kuta Gara Selatan. Kecamatan Indramayu. Kabupatennya Bumi Ayu. Ibu pengen sehat? Ya udah sehat, gimana mau sembuh? Ibu udah sehat, gimana mau sembuh? Ayo itu saya mandi yuk ke rumah. Ya, Ibu. Ikut saya mandi yuk. Biar Ibu pulang. Maksud saya ibu ikut saya naik mobil, mandi, makan, terus pulang tak anterin. Mau? Ke rumah yang tadinya lagi. Iya, rumahnya di mana? Ya Kuta Gara. Kecamatan? Ya di ini Bumi Ayu. Kabupaten apa? Bumi Ayu. Anak Ayu tiga ya? Ada. Tahu dia. Ala iya menek. Ada sini itu. Dia kayaknya habis naruh ini nih, jangan-jangan ya. Itu bawa makanan dia tuh. Tuh. Tim ibunya. Duduk aja di sini aja. Diam. Tuh. Iya tuh. Tuh. Ya benar. Dia nyariin iya. Iya nyariin, jangan-jangan dia. Oh iya. Tahu mobil aku tuh ya. Lo tahu kan? Berarti habis dibawa sama ini. Tuh. Tai. Tuh, pura-pura enggak tahu. Pinter dia licik otaknya dia. Payah. Ini bocah tuh maunya apa sama saya tuh ya Allah. Apa Bu? Duduknya pun enggak ada kawan. Ibu di sini waktu itu sama Tayu Dingga. Tayu Dingga apa? Itu si bocah jelek. Yang surang sering ngenyotin OTGC. Itu udah besar tuh mau. Iya itu. Sih, emang si jelek. Gemes saya sama Tayudi. Tuh. Gimana? Ya. Yeah. Tuh, datang tuh. Center.
Toreto jeng. Gimana? Duduk di sini. Hei, duduk di sini. Duduk. Naik ke atas ke sini. Mana? Makan sambal asam. Kalau makan sambal yang dikasih tomat enak enggak? Ya orang mana? Silakan nemu kiai ya. Derajat. Mana nemu ning ndi? Nemu sungguh. Iya. Iya, nemu ning ndi? Pegajahan tahu enggak? Kota gara mah kotanya. Pegajahan. Orang mana sih, Bek? Pegajahan. Jahat. Wah, ngoy. Ibu asli desa mana? Pegajahan. Kutagara. Berarti Kang Lukman. Asli desa mana, kelurahan apa? Kutagara Selatan. Jaga Satru? Iya. Deket. Oh. Kalau di Cempaka Arum siapa? Cempaka Arum tuh di tempat itu, tempat masak. Desa mana? Cempaka Arum tuh di... itu di apa tuh yang tempatnya jukut melulu tuh ngomong jelas. Iya ngomong ngomong jelas je, gimana ngomong jelas je, sama mana saya di depan. Depan apa sih ngomong jelas? Desa ne nih, gimana desa ne? Iya, desa Sangkuri ya. Aduh, baru ngajar ke angel. Apa? Baru ngajar ke stres. Angel. Di sana. Nongon di sana di mana? Orang jelas. Di sana di mana? Orang jelas. Berarti kira orang nemu kia? Orang lah. Nah, berarti ketemu. Apa? Tembak ketemu kia? Ketemu iya. Coba takutnya arane siapa? Arane siapa? Besi. Iya. Besi di mana? Ya Jumananya kenal. Desa mana? Jumana kenal ora. Oh. Desa ndi? Yang duduk tuh. Desa ndi? Desa Perujakan. Tolong. Takon iki desa ndi tai? Kono wong ngoten kok pegel. Apa? Takon wong ngoten pegel takon ora jelas lah. Bisa ne. Desa di mana? Iya, ongkos ana duit. Desa di mana? Perujakan, jaga satu, jualan nasi kuning. Nama nasi kuning dekat. Ceker ayam cetai. Alah ngomong jelas angel. Ceker ayam apa, Bu? Ceker ayam itu ayam kampung. Kenal Tayudi beli? Ini kan anak ngaran Tayudi. Tayudi siapa? Anak sing namanya Tayudi enggak di sana. Enggak ada. Adanya siapa? Enggak tahu. Adanya siapa? Presiden itu. Siapa presiden semenang? Takon ditai. Bu, presiden siapa semenang? Presiden. Dia punya anak katanya, Bu. Rubi. Takon presiden semenang ndi? Semenang ndi presiden? Semenang apa? Tanyanya Rubi. Takon presiden siapa? Semenang siapa? Oh, Presiden siapa milihnya? Harmoko. Kenal Harmoko tai? Harmoko sama. Tahu nih kita aja, bener tai lah. Siapa presiden menang siapa? Iki Kang Golkar kok. Presiden siapa menang siapa? Iya Golkar. Ongol. Golkar? Iya. Coba ulangi mana? Tuh, presiden siapa? Presiden dapat menang. Ya Soekarno Hatta. Partainya apa? Partainya tuh yang ngomong baru yang hijau. Ngomong baru ngotot stres. Tak pemindah angel. Pipen. Takon ora angel stres. Maksudnya kira iki ngomong pripe ngomong. Dan kita ada jeng presiden siapa sing menang? Ayo bu, angel ora jelas. Iya mikir ngomong bari apa pripe maksud? Mun stres, ngomong tenan ke stres.
Iya, angel tak kau nuna angel. Ayah sih ya tu, enggak. Malas jalan pom bensin kia ya pak. Kenal enggak kenal. Kurang koning kia. Jauh si mana, pak? Kian. Aja sesuwe. Ngebot, jumping tak apa? Awak kita yang punya. Apa bu? Awak kelus lemes kayak konon. Siapa? Iya. Kayak Tayudi. Iku Arjuna Pantura ibu. Iya ta. Iya. Anak sing demen. Anak ke kakang ta. Anak ke kakang. Dudu anak uwong, anak kakang. Kita mah beli juga kakang. Dulu sedulur sahabat lope-lope. Bu. Hai. Ibu asli Kutanegara. Saya enggak pernah tidur di rumah mewah, tidurnya di Jukut aja. Asli desa mana? Desanya Kutanegara. Kecamatan? Kecamatannya Mandirancan. Kabupatennya Cirebon. Sunda apa Jawa? Ya, campuran lah. Bisa bahasa Cirebon? Bahasa Cirebonnya ngomongnya kalau beli itu cuanki berapaan. Ya. Kasih baik, kasih air enak. Memangan ibu nek? Iya. Memangan? Iya. Jangan berdiri bang gitu. Cakap jangan berdiri gitu. Jangan berdiri. Iya. Jadi apa? Ya kalau ke kalau ke pintu tuh jangan dipegang gitu. Jangan dipegang. Pegang. Sampai dipegang di mana? Kalau di pintu jangan dipegang. Kalau mau masuk masuk mandi. 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 Iya. Mandi di mana? Ya di depan rumah. Rumah. Wong ini sepi. Wong ini di mana? Di mana? Saya tuh baru kenal bajunya baru-baru. Bajunya tuh baru disetrikain. Takon di desa apa? Gunane ngomong aja gue udah segala. Pegajahan, pegajahan tahu. Terus kabe ngomong udah jawab apa? Desa di mana? Desa di mana? Desa di mana? Rumah pegajahan belok lagi. Oh. Keramiknya merah. Ong. Takon desa di mana? Takon aja gue. Ganteng orang. Kalau kamu perempuan, orang. Kalau kamu jadi lelaki ya ganteng. Ini lelaki ganteng kayak apa tuh? Kayak apa gantengnya? Kayak itu kayak kayak bintang film yang itu tuh yang kaya suka bintang film. Iya. Suka humor gitu. Kayak apa? Apa? Kayak bintang film apa? Suka humor macam-macam. Kayak bintang ngomong. Film apa? Ya kalau ngomong tuh jangan jangan bikin tertawa gitu. Hai, kita di rumah melo kita yuk. Jaga kie. Hah? Jaga kie. Delan. Kita numpang manggal yang kan motor. Ira, orang tak pai pangan ira nih isu. Jan, jaga kie kalau beli. Ira melo nih isun. Tai. Apa sih? Ya ning Uman jaga ki ya kita nek pengen salat. Ki ngadus terus iso ki nek salat. Melu. Mau baju kayak kenen baik kita kepada baik kita. Ki ganteng kayak apa? Coba takoni ganteng kayak apa? Ganteng kayak apa? Kayak iki kayak yang oh, di depan tuh buat itu bayam merah tuh. Bayam. Ya, kayak bayam angel sayuran tadi. Emang kayak Arjuna bu? Arjuna apa bu? Nggak tahu Arjuna apa angel. Ya kirim aja yuk Arjuna aja cakep dia. Nah ini teman-teman apa? Ya kita ngadus terus karena nongkoni keluarga nek
Ya. Asal aja dia apa pan ya? Namanya Arjun. Cimen nek. Sira aja licik tai. Ya wis aja tak paimangan sira. Pemelu beli. Melu. Kayak ngloyong. Ja bandel. Desa Kutagara, Bu. Oke, sahabat lope-lope, ini mau mandi dulu ya. Yuk. Nah, sahabat lope-lope, beliau mengaku orang jaga satu, rekan-rekan. Ini kemungkinan tak mandiin dulu ya. Kemungkinan ya. Kita cari tempat aja, kita bajin aja tah. Ya, kita sekalian. Ibu jaga satu asli, Bu. Iya. Ya udah mandi dulu terus makan ya. Mandi dulu. Kita cari tempat untuk mandi ya. Terus setelah mandi kan bersih kan, kita pulangin ke Jaga Satru, ke kelurahannya aja. Jaga Satru kebetulan ada saudara saya di sana. Dan ini menurut istri saya, karena istri saya orang kota Cirebon, katanya logatnya logat sana. Coba sana. Logatnya orang mana? Jakarta. Enggak, ibu logatnya logat mana? Cirebon mana? Di Cirebon itu. Nah ini sahabat lope-lope, beliau sudah mandi. Jadi ini sudah belum terkonfirmasi, belum. Tapi saya lagi nunggu kabar dari saudara saya yang di Jaga Satru ya. Nih, ibu. Ibu makan dulu ini. Nih. Enggak ini, pakai ini. Nih. Indominya taruh situ. Tuplekin. Bu, mantap sini, Bu. Dimakan. Kurang pedas ini. Enak, Bu? Enak, Bu. Ya?